Ratusan hektar tanaman cabai di Pemalang, Jawa Tengah rusak akibat kemarau. Akibatnya petani pun mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Para petani cabai di Desa Clekatakan, Pemalang, Jawa Tengah mengeluh karena hasil panennya menurun drastis akibat musim kemarau panjang. Musim kemarau yang terjadi sejak sebulan lalu itu mengakibatkan tanaman cabai milik petani layu bahkan mati. Dengan tidak adanya sumber mata air, petani di Desa Clekatakan memang sangat mengandalkan air hujan sebagai sumber air bagi pertaniannya. Dampak dari kekeringan yang terjadi, petani mengaku panen mereka kali ini menurun drastis. Jika biasanya petani bisa mendapatkan cabai sebanyak 1 kg per pohon, kali ini mereka hanya mendapat setengah kilogram saja. Tak hanya itu, karena kualitas cabai yang dipanen juga buruk, maka harganya pun mengalami penurunan.